100% di tanggal 31 Oktober dapat berlaku. Jadi untuk gerbang tol Pondok Gede Barat 2 nya sampai dengan tanggal 30 Oktober selama 24 jam tidak menerima lagi pembayaran tunai. Terkait dengan itu, apa antisipasi yang dilakukan dari Jasa Marga juga bekerjasama dengan Bank Tengah untuk menyediakan kartu e-tol sendiri ya Pak? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan Bank Tengah dan Bank Utara untuk menyediakan e-tol kartnya ya, harus tercukupi semua, dan juga kita akan rencanakan untuk pengisian tol kartnya juga dipermudah ya, dan rencananya juga di gerbang ini juga akan dilakukan untuk pengisian. Kalau untuk pecahan saldonya ada ditentukan nggak Pak dari Jasa Marga? Untuk saldo itu ya kita mulai dari yang 50 ribuan lah ya. Terkait dengan nantinya akan ada antrian panjang atau akan ada